Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku lagi mau berburu untuk ngejebakin cacing besar yang ada di Game Warp Zone lagi menggunakan cacing poni mini yang berhasil kemarin aku dapetin di spesial hari April Mop nih. Sangat lucu sekali ya kan? Kita langsung saja hari ini aku langsung ketemu cacing besar, lihat nih. Hari ini aku bakal pakai cacing poni mini ini untuk ngejebak 14 cacing besar sesuai dengan tanggal hari ini kita berpuasa ya. Ini adalah hari ke-14-nya di bulan suci Ramadan. Jadi aku bakal ngejebaknya 14 cacing besar juga sambil ngabuburit ya. Tapi ini aku agak sorean ini ya, hampir setengah 6 sore bikin videonya, maaf ya baru sempet. Kita langsung saja nih jebak cacing besar pertama ya. Tapi di sini masih lihat, oh iya ternyata ya cacing besar pertamanya, lihat nih. Tapi ini cacing apa ya, lihat? Di telinganya kayak ada sayap gitu ya kan? Iya, berhasil kejebak nih. Yang tahu boleh komen ya, please kasih tahu aku itu yang barusan yang pertama cacing besar apa ya. Di telinganya tuh kayak ada sayap gitu ya kan dia? Kita langsung sekarang ya, biar gak lama langsung cari cacing besar yang kedua, oke? Kira-kira cacing besar apa lagi nih? Baru satu, berarti tinggal... ketemu cacing coklat yang sangat manis sekali, lihat nih ya. Walaupun dia cacing, tapi coklat ya kan? Jadinya kayaknya gimana gitu ya, seger. Lihat nih, lucu sekali ya kan? Manisnya cacing coklat. Siap kita. Ini dia kepalanya! Iya, langsung dapet nih, mantap ya kan? Langsung pas aku mau belok, ternyata dia langsung belok juga ke badan aku ya. Jadinya kena jebakan aku deh. Bagus sekali barusan ya kan? Bagus deh barusan ngejebaknya. Lucu ya kan? Dia mau belok ke badannya, tau-taunya ada aku ya kan? Kita langsung lagi cari. Dapet ramuan ungu. Langsung dikasih tahu lagi nih ya, bahwa cacing peringkat satunya ada di atas katanya ya. Sekarang kita cari nih, kita lihat kira-kira cacing besarnya apa nih, cacing ketiga. Cacing terbaru di spesial hari April Mop, yaitu cacing Harley Quinn, lihat nih ya. Ini harus dibeli dengan harga Rp139.000 ya kan? Sangat mahal, ini mah cacing termahal ya. Kalau ini kan yang poni mini yang gratisannya ya kan, sama ya cacing penjudi. Tapi kalau ini harus dibeli pakai uang ya, nggak gratis ini mah, cacing mahal nih. Kita pokoknya harus berhasil ngejebak dia nih ya, cacing Harley Quinn namanya ya kan. Kita jebak nih, cacing ketiga kita hari ini akhirnya dapet cacing baru yang bakal hari ini aku jebak. Lihat tuh kepalanya tuh, siap-siap nih, ih serem juga ya. Kita jebak nih, cacing ketiga siap, aduh meleset, kurang deket ya. Aku harus deket sekali nih, kita deketin ya, kita deketin, pepet, masuk, jebak. Akhirnya dapet ini yang ketiga, berarti tinggal 11 lagi ya. Aku bakal jebaknya 14 sesuai dengan tanggal kita berpuasa hari ini ya, yaitu hari yang ke-14 ya kan? Gak salah ya? Oke, kita lanjut langsung cari yang keberapa sekarang. Cacing monster, lihat nih, cacing spesial Halloween ya kan? Ini yang keempat ya berarti ya kan? Tadi kan yang ketiga tuh Harley Quinn, ini yang keempat nih, cacing monster yang sangat super besar, gemoy sekali, di badannya ada laba-laba gitu ya kan, lucu. Cacing spesial Halloween, tuh kepalanya tuh. Monster ini namanya ya, cacing monster. Ada dua. Iya, mantep. Dapet cacing monster yang keberapa? Yang keempat. Ini yang kelima, cacing strawberry yang sangat manis sekali. Lihat nih, cacing spesial Valentine ya kan. Wow, seger sekali ya kan di bulan suci Ramadan. Lihat nih, aduh harusnya aku siang-siang bikin videonya ya kan. Tadi udah dapet cacing coklat, sekarang dapet cacing strawberry nih. Maaf ya, aku baru sempetinnya sekarang. Yang penting hari ini aku bikin video ya kan. Nih lihat, sangat gemes sekali, badannya sangat besar, manis sekali nih lihat ya kan. Cacing strawberry sangat seger, memang di Warm Zone ini, wah cacingnya memang bagus-bagus ya. Jadinya kita nggak bosen ya kan. Ada cacing strawberry, cacing jeruk juga ada ya kan. Alpukat juga ada, buah-buahan komplit deh. Kita jebak nih, cacing strawberry yang sangat manis. Aduh, langsung kena jebakan aku dong. Ini yang kelima ya. Akhirnya sudah berhasil jebak 5, tinggal 9 lagi. Langsung kita kebut lagi cari yang ke-6 berarti ya. Lucu ya kan, di Warm Zone itu pokoknya banyak sekali ya, bermacam-macam cacing ya kan. Dari yang mulai mirip manusia, cacing hewan ya kan, cacing buah-buahan. Wah udah deh, lucu-lucu pokoknya. Sampai apa tuh, cacing penjudi sekarang ya kan. Aduh, ada-ada aja ya. Aku aja pengen ketawa, langsung ketemu lagi sama cacing Harley Quinn dan langsung kena jebakan. Baru mau bilang ketawa, langsung ketemu sama Harley Quinn lagi nih ya. Anda aja ketemunya sama cacing penjudinya ya kan? Waktu itu aku udah sempet ya kan ketemu sama cacing penjudi, cuman gagal kejebaknya. Oh iya, berarti yang Harley Quinn barusan yang keberapa? Yang ke-6 ya kan? Sekarang kita lanjut cari yang ke-7 ya. Aduh, langsung ketemunya sama cacing tercantik di Warm Zone nih. Dia ini mirip manusia ya. Mirip manusia menurut aku mukanya, lihat nih ya. Bibirnya, mukanya, pokoknya rambut ya, lucu deh ini. Rambutnya tuh agak keping-pingan gitu ya kan. Ini namanya cacing Julie, cacing spesial Valentine. Lihat nih ya, lihat. Bener-bener mirip manusia ya kan. Coba, menurut kalian ini mirip manusia gak? Lucu ya kan? Tuh lihat tuh. Ya kan? Mirip sekali. Rambutnya lihat lucu, tapi warna pink ya kan. Kita jebak nih, cacing ke... Aduh, meleset terlalu jauh ya. Ini yang ke berapa? Yang ke-7 berarti ya. Cacing Julie yang sangat cantik, spesial Valentine. Aduh, belok lagi. Kurang jauh nih aku nih. Harusnya mepet sekali ya kan. Tunggu-tunggu ya. Sangat cantik sekali ya kan. Ini mukanya bener-bener mirip sekali manusia.
Ini juga sama ya, cacing mahal karena dia ini juga harus dibeli dengan harga Rp139.000 waktu itu ya kan, bukan cacing gratisannya. Yang gratisannya itu cacing Kitty ya, sama yang strawberry tadi. Kita jebak nih, sekarang langsung ya kesempatan aku nih, jebak cacing ke-7. Iya, mantap sekali, bagus sekali, baru saja kan ngejebaknya, lihat nih. Wow, sampai berlimpah kayak gini makanan, cuman aku gak bakalan fokus makan banyak juga ya, karena gak niat untuk naikin skor banyak. Jadi percuma ya kan, makan banyak juga aku bakal lari-larian. Jadi sekarang kita lanjut aja cari yang berikutnya ya. Cacing keberapa sekarang? Ke-8 ya kan? Oke, itu yang ke-7 tadi. Sekarang ke-8 nih. Langsung dikasih tahu arahnya ke atas ya. Tunggu sabar. Cacing ke-8 ternyata ini, lihat nih. Ini juga besar ya kan? Walaupun tadi arahnya ke atasnya beda ya. Sekarang kita jebak aja nih, gak apa-apa. Cacing ke-8 kita hari ini. Ini cacing polos lah ya. Iya, tapi nggak polos ya, banyak sekali warnanya. Cuman nggak ada namanya, tapi nggak apa. Yang penting berhasil aku jebak ya kan. Udah 8 cacing besar. Sekarang kita lanjut. Ya malah nabrak. Aduh, oke semuanya. Di sini aku udah berpindah tempat lagi, ngulang lagi dari kecil dikarenakan tadi malah nabrak ya kan. Padahal udah ketemu dengan cacing besar kardus tadi yang kotak ya. Tapi nggak apa lah. Sekarang kita lanjut. Dapet lagi langsung ya kan. Alhamdulillah nih, langsung ketemu cepet ya kan. Cacing ke berapa berarti? Ke-9 ya, tadi yang ke-8, nah cacing strawberry itu di atas, cuma masih kecil. Ini berarti yang ke-9 nih, cacing matanya satu, terus ada gambar kayak selanjutnya gitu ya kan. Harus hati-hati, jangan sampai nabrak, sayang nih kalau misalkan nabrak ya kan. Udah susah-susah ketemu, nah sekarang iya langsung dapet. Ini yang ke-9 ya, tinggal cari yang ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, tinggal 5 cacing besar lagi ya. Sekarang kita cari yang ke-10-nya nih, kira-kira cacing besar apa. Semoga aja ketemu lagi dengan cacing terbaru ya. Andai aja aku dapat ramuan ungu ya kan. Jadi di sini bisa dikasih tahu cacing peringkat satunya di sebelah mana. Mana ramuan ungu nih? Ramuan ungu kadang ketemu, kadang juga enggak ya kan. Tapi kadang juga kita udah langsung ketemu sama cacing besarnya kan, enggak sengaja gitu. Lebih suka mana? Tuh kan, ini enggak sengaja nih langsung ketemu cacing raja catur yang sangat besar sekali. Gemoy nih ya, besar-besar kayak gini aku suka nih ya kan. Jadinya gimana ya, greget gitu ya kalau misalkan lihat yang cacingnya tuh besar banget ya. Jadi kalau misalkan besar tuh mereka tuh agak susah untuk bulak-beloknya. Kalau misalkan masih kecil lincah ya kan. Kita jebak nih cacing ke-10, cacing raja catur. Aduh, mana ini di kepalanya malah belok lagi ke sana. Sabar ya, pasti dia ke-11 sini nih. Kita cari ya kepalanya. Cacing ke-10, cacing raja catur. Mana sih ini kepalanya? Kan ya. Aduh, di sini aku udah ngulang lagi dari kecil dikarenakan tadi marah nabrak ya kan. Aduh, udah ketemu di kepalanya, akunya nggak kerem ya kan, jadinya nabrak. Langsung dapat lagi akhirnya, alhamdulillah nih ya, langsung dapat gantinya cacing tercantik Swarm Zone, cacing Julie. Lihat nih lucunya ya kan, dia ya nggak, lihat nih dia mirip manusia ya kan. Lihat nih, langsung jebak aja sekarang ya, cacing ke-10, cacing Julie yang sangat cantik. Aduh meleset, tunggu, mirip sekali manusia ya kan. Lu lihat bibirnya ya kan, mukanya juga, bentuk mukanya mirip manusia dia. Ramuan ungu nih. Dia ternyata cacing peringkat satunya, lihat nih ya kan, cacing Julie ternyata nih. Kita langsung sikat aja nih cacing ke-10. Iya akhirnya dapet ya. Oke sekarang berarti lanjut cari yang ke-11 ya, tinggal 4 lagi nih. Kira-kira cacing apa nih? Cacing Julie lagi. Ini bahkan lebih besar ya kan. Hari ini berapa kali ketemu cacing Juli, lihat. Astagfirullah, tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting beda ya kan ngejebaknya, bukan yang tadi ya. Walaupun cacingnya sama ya kan, tuh lihat. Walaupun cacingnya sama tapi beda ya. Beda, ini bukan yang tadi. Cacing Juli lagi ketemu. Ternyata gara-gara diomonginnya ketemu lagi, dia mati duluan. Kayaknya dia gak mau dijebak sama aku kan. Jadinya mati duluan deh ya. Udahlah gak apa-apa, gagal ya kan. Kita lanjut ya, sekarang cari yang ke berapa tuh? Yang ke-11. Kan langsung dapat gantinya nih ya kan, walaupun yang tadi mati langsung dapat lagi. Cacing ke-11 langsung nabrak nih, warnanya putih biru ya. Oke, sekarang lanjut cari yang ke-12. Tinggal 3 lagi, udah mau finishing akhirnya ya. Akhirnya udah sampai di akhir ya. Terima kasih buat kalian semuanya yang selalu nonton video aku. Love you guys, sayang kalian semuanya. Thanks for watching ya. Ternyata cacing ini lagi, lihat nih. Ini kayaknya cacing pertama yang tadi di awal aku mau jebak ya kan. Tapi aku nggak tahu ini namanya cacing apa ya, lihat tuh. Yang tahu please komen ya. Iya, berhasil dijebak nih. Di telinganya tuh kayak ada sayapnya gitu ya kan. Itu berarti cacing ke-12 ya. Sekarang kita lanjut cari yang ke-13 sama yang ke-14. Tinggal 2 lagi ya. Oke, semangat. Tinggal 2 cacing besar lagi. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang selalu setia nonton video aku. Like, comment, share, and subscribe. Love you guys. Sayang kalian semuanya. Thanks for watching ya. Tetap semangat. Ini dia. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya ya. Ini yang ke-13-nya nih. Langsung kita sikat jebak. Akhirnya berhasil. Di sini udah gak ada yang 1 jutaan. Jadi aku bakalan pindah tempat aja ke waktu ya, untuk mencari cacing besar yang terakhir, yang ke-14, sesuai dengan tanggal hari ini kita berpuasa, oke?
Oke semuanya, untuk cacing yang terakhir ya di cacing ke-14 malah masih lagi spesial nih. Aku mainnya di waktu ya, biar langsung dipertemukan dengan banyak cacing besar. Walaupun mau jebaknya satu aja ya kan. Cacing ke-14 sesuai dengan tanggal hari ini kita berpuasa, yaitu hari yang ke-14. Langsung ketemu nih ya kan. Bener kan, cacing ke-14. Langsung, itu dia bibirnya sangat seksi, matanya juga sangat cantik ya kan. Lihat sekali pakai eyeshadow warna pink, langsung kena jebakan. Ini yang terakhir ya, yang ke-14. Akhirnya udah berhasil ngejebak 14 cacing besar di hari ke-14 kita berpuasa di bulan Ramadan ini ya. Thanks for watching, buat yang sudah nonton, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya Felis semuanya. Tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya bagi kalian semua yang menjalankannya. Terima kasih.